Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu ya. Sore ini saya mau masak menu makan malam. Semur ayam pedas, manis, gurih, asin. Rasanya nano-nano enak banget. Tonton sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Merica setengah sendok makan. Cabai keriting 8 buah, 8 biji teman-teman. Cabai rawit setengah genggam biar pedas. Bawang merah 4 siung. Bukan deng, ini 3 siung, yang ini anaknya teman-teman. Bawang putih ada 2 siung yang gede, 4 siung yang anaknya. Jahe, lengkuas, dan kunyit. Daun salam 2 lembar. Daun jeruknya 6 lembar. Biar wangi. Dan ada serainya 2 batang kecil-kecil teman-teman. Nanti ini mau saya haluskan, ini digeprek dan ini digeprek. Kemiri 1 biji, 1 butir. Kemirinya hampir lupa teman-teman. Teman-teman, ini bumbunya udah siap semua. Lanjut masak. Saya udah panaskan minyak. Lalu saya taburi tepung biar ayamnya digoreng nggak loncat. Nah, seperti ini. Masukkan ayamnya. Tadi ayamnya udah saya ungkep teman-teman pakai bumbu. Itu ada suara gitar, Pak De lagi gitar teman-teman. Suami saya lagi main gitar. Balik ayamnya. Goreng ayamnya jangan kering-kering teman-teman. Nanti kalau kering-kering, terlalu kering, dia keras. Maklum udah tua, giginya udah pada ompong. Jadi kalau keras nanti nggak termakan, nggak tergigit. Jadi gorengnya setengah kering aja. Ayamnya sudah matang teman-teman, lalu saya angkat. Lalu tumis bumbunya. Masukkan serai, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Ditumis-tumis sampai bumbunya tanak. Nah teman-teman, bumbunya udah tanak. Masukkan ayamnya. Aduk merata. Masukkan air secukupnya. Lalu masukkan kaldu bubuk. Masukkan penyedap rasa. Masukkan kecap secukupnya. Jangan banyak-banyak, nanti terlalu manis, Pak suami nggak doyan. Lalu aduk merata. Diaduk, masya Allah harum banget teman-teman. Maaf ya, ini videonya gelap karena lagi mati lampu. Dari tadi pagi jam 5:30 pagi lampu mati teman-teman, sampai sekarang belum hidup. Sampai jam 6 kurang 11 menit, jam 6 sore
kurang 11 menit belum juga hidup lampu teman-teman, makanya ini videonya gelap banget. Nah ini tunggu airnya menyusut. Air sudah mulai menyusut teman-teman, lalu saya aduk biar bumbunya meresap merata ya. Masya Allah, harum banget teman-teman. Oke teman-teman, ini kuahnya udah menyusut, tinggal dikit banget. Lalu saya cek rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman rasanya. Pedas, manis, gurih, asin, nano-nano. Pokoknya mantap banget guys. Matikan kompor. Tara. Semur ayam pedas manis sudah matang dan siap disajikan. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semur ayam pedas manis udah matang teman-teman. Terima kasih yang udah klik video saya dan nonton sampai selesai. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.